Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang masih bergabung dengan channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang yang baru saja mengklik channel ini. Bagi teknisi elektro, solder adalah alat yang perlu digunakan. Kadang solder yang kita gunakan menurun untuk kualitas penyolderannya. Salah satu hal yang menyebabkan penurunan dari kualitas solder adalah ujung mata solder yang kotor. Karena ini banyak sekali penumpukan kotoran. Nah, ini adalah ujung mata solder yang sering kita gunakan. Ujung mata solder ini banyak atau ada beberapa kotoran yang menempel. Agar solder kembali pada performa yang kita inginkan, kita harus membersihkan ujung mata solder ini. Untuk membersihkan ujung mata solder ini sangatlah mudah. Pada video kali ini, saya akan tunjukkan cara membersihkan ujung mata solder. Hanya menggunakan spons. Ini adalah sebuah spons yang biasa kita gunakan untuk mencuci piring. Atau jika Anda memiliki spons yang digunakan khusus untuk membersihkan mata solder, ada. Dapat dibeli di toko elektronik. Tetapi jika Anda hanya memiliki sebuah spons ini, bisa digunakan. Caranya pun mudah. Kita hanya membasahinya spons ini. Spons yang biasa kita gunakan ini adalah spons yang kasar. Apabila kita membeli spons yang kita gunakan untuk mencuci piring, ada dua lapisan, kuning dan hijau. Kita gunakan yang hijau ini. Cukup kita basahi sedikit. Kita semprot-semprot saja. Yang penting basah. Tidak perlu terlalu basah. Kita semprot-semprot saja agar permukaannya menjadi sedikit basah. Lalu kita gosokkan ujung mata solder ini pada spons. Kita gosok-gosok dan soldernya jangan lupa diputar-putar agar merata. Lihat lebih dekat. Dan inilah mata solder yang kita gosok-gosok ke spons pencuci piring. Dan terlihat agak sedikit hitam pada sponsnya. Ini adalah kotoran yang menempel pada ujung mata solder. Kita gosok terus hingga mata soldernya menjadi bersih. Nah, kita gosok terus hingga bersih. Dan dalam penggosokannya harus merata. Jadi jangan lupa untuk diputar-putar soldernya agar semua lapisan pada ujung mata soldernya bersih secara merata. Tampaknya sudah mulai bersih, tapi saya bersihkan lagi dahulu. Kita gosok-gosok terus. Gosoknya tidak perlu terlalu kasar. Yang penting menempel saja pada lapisan sponsnya. Dan spons mulai terlihat agak hitam. Nah, kita lihat ini kotorannya. Mungkin kalau sponsnya berwarna kuning akan terlihat. Karena ini sponsnya hijau, tua, sehingga tidak terlihat. Dan ujungnya pun sudah bersih. Lihat, ujungnya sudah bersih. Dapat kita lihat ujungnya sudah bersih. Sehingga solder sudah siap kita gunakan kembali. Dan sponsnya pun terlihat sedikit kotor, ada bercak berwarna hitam ini. Inilah kotoran-kotoran yang menempel pada ujung mata solder. Jika Anda belum yakin dengan gosokan yang pertama tadi, gosok kembali hingga dipastikan Anda merasa yakin bahwa ujung mata solder sudah bersih. Karena ujung mata solder yang kotor dapat menghambat kinerja dari solder ini, sehingga akan menyulitkan untuk melakukan penyolderan, dan mata solder pun telah siap kita gunakan.